akibat hujan lebat yang terjadi pada hari Selasa mengakibatkan sejumlah anak sungai yang berada di Kabupaten Pamekasan meluap dan menggenangi pemukiman warga di sejumlah kelurahan di Kecamatan Pamekasan. Bentuk kepedulian Polri, Mabinkam Timas Polsek Kota evakuasi korban banjir serta bagikan nasi bungkus. Apa yang dilakukan anggota Mabinkam Timas Polsek Kota tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama? Polri akan selalu ada di tengah-tengah masyarakat sebagai pelindung pengayong dan pelayan masyarakat. Jika memerlukan bantuan, agar segera menghubungi anggota Mabinkam Timas. Karena Mabinkam Timas adalah ujung tombak Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau bisa langsung ke kantor polisi terdekat untuk meminta bantuan.